kartunya. Ayo. Terus satu lagi, apa lagi ya? Nasi. Tadi ada apa lagi? Nasi mercon, terus nasi gudeg. Rawon. Oh. Satu rawon ya? Iya. Yeah. Ya ada satu rawon, satu lagi mercon. Minumnya es teh manis aja, Pak. Ya. Nah. Mama sekarang kenyang. Minum. Ini kita sedang berada di oseng-oseng mercon Bu Narti. Ini baru buka nih. Jadi masih agak kosong, untungnya masih sepi. Jadi kita bisa agak bebas. Oh, tinggal 2 porsi. Oh, salah, maaf. Tinggal 2 porsi, guys. Berarti emang ini bukanya dari jam berapa sih? Oh, dari pagi. Bukannya sampai jam 11 malam. Oh, yang tadi bukannya jam 4 bukanya. Karena di sini ada lagi satu lagi. Jadi di sebelah ada 2 cabang. Oh, jadi ada 2 cabang. Nah, yang cabang yang di sini itu memang dari pagi dari jam 9. Oh. Yang cabang satu lagi dekat penginapan kita. Itu jam 4. Oh. Salah, guys. Ternyata yang ini kita memang ngepas banget nih. Udah tinggal jatah buat kita nih. Tadi kita pesan yang satu oseng-oseng mercon. Yang satu lagi rawon. Kayak gimana? Yuk kita lihat nanti ya. Nah, dia udah kenyang nih kalau yang ini nih. Jadi ayah yang akan makan. Oke. Duduknya di mana? Iya, oh iya, dia di sini dong, ayah. Dekat ayah. Dia pesanannya udah datang. Ini namanya yang nasi oseng-oseng mercon. Wow. Oseng-oseng mercon Bu Narti. Ini kayaknya pedas banget nih, pedas banget. Pedas banget. Ini yang rawon. Ini rawon. Wah, ini pesanannya Bu, ini rawon. Ini wangi banget. Guys, coba. Silakan. Coba ya kita masukkan sambelnya. Masukkan sambelnya, ayo. Kalian pada lama mas? Jangan, pedos. Yang ini juga pedos, kan ini enggak rawon. Ini legend nih, guys. Wangi banget sih tempatnya. Mantep-mantepnya, ayo kita makan. Gimana bunda? Enak banget. Pas banget lidah, keren ya. Ini apa sih? Oh, toge ya. Ini jadi toge. Rawon itu toge. Ini anunya kuahnya legit banget. Mantap ya. Dagingnya dong. Edun. Ini udah campur sambal nih ya? Udah. Gak terlalu pedas sih, tapi minyaknya emang gak terlalu pengen yang pedas. Oh, jadi sambelnya nggak terlalu pedas ya? Aku segar. Oh. Aku belum dan makanannya. Jangan. Jangan terlalu pedas-pedas banyak. Nah. Ini rame, guys. Jadi ini udah mau habis ternyata. Gimana? Mantap ya. Tolong diaduk-aduk itu. Mantap banget. Sikat, guys. Ini daging merah bener. Mantap nih. Mantap ya. Ini namanya nasi rawon oseng-oseng mercon Bu Narti. Sikat ini ya, ini punyanya ayah, mau disikat juga nggak apa-apa, cobain aja. Ini yang oseng-oseng mercon ya, guys. Ini mercon ya. Gimana? Mantap gak? Enggak. Mantap ya. Keringetan ya. Wah, berarti ini pedas banget nih. Ini berarti benar-benar pedas banget nih tuh.
Berarti tinggal ayah ya. Mas mau nyobain gak nih? Rawon. Ini rawon, biar mama tahu yang namanya rawon ya. Ini bukan yang itu ya, bukan yang sering nyengat ya, bukan yang sering ngegigit ya. Tawon. Itu namanya tawon ya. Mantap ya. Begitu. Mantap ya. Kan segar banget tuh sumpah. Mau nyobain enggak? Hah? Coba ya nyobain. Coba. Wow. Mau enggak tahu sih ayah doang. Mas ada amul. Mas. Oh, enak. Begitu. Mantap ya. Ini bikin nafsu makan bertambah ini. Yang tadinya udah kenyang jadi lapar lagi. Pantang berhenti sebelum habis sih. Pantang berhenti sebelum habis. Tapi jangan selesai. Lanjut ya nih. Tadi yang udah kelaparan. Harus gantian ayah ya. Waduh, Edun. Emang mantap oseng-oseng bacaan Bunda Arti. Saatnya ayah yang akan cobain. Ini kalau saya mau tambahin ini nih. Oh, mau pakai kuahnya ini. Kuahnya rawon. Ini mau nyobain dulu. Itu diaduk pakai nasi ya, di bawahnya udah ada sambalnya juga. Jadi dia ngerembes di bawah. Oh, dia ngerembes di bawah. Coba deh ayah. Nah. Oh iya benar. Udah kan? Gimana tuh? Gawat kan? Pedes tuh. Coba. Pedes. Enggak. Ah, gitu. Pedes banget. Pedes, gurih. Lagi nyampuk. Untung anak-anak udah makan ya tadi. Kayak agak manis juga. Enggak mungkin kalau makan gak keringetan. Gak mungkin sih itu. Enggak mungkin. Aku ya cuma sesuap aja yang ya udah mantep banget. Yang doyan pedas gila ini recommended banget. Seger ya. Ini baru 2 suap ya, baru 2 suap aja udah gitu. Kalau kata orang makan yang Jawa manis. Siapa manis? Pedes. Keren ya? Keren. Ayo baru 3 suap ya. Keren guys. Minum dulu kan. Ini cocok nih. Cocok kalau yang mau ke Jogja mampir ke sini nih. Lokasinya nggak jauh. Dia ada dua lokasi. Nah terserah deh tuh pilihnya yang mana. Dua-duanya juga lokasinya deket-deket kok. Nah, yang satu lesehan. Lokasinya satu buka dari pagi. Ini yang buka dari pagi. Kalau yang satu lagi jadi jam 4. Ya. Deket Malioboro itu. Deket Malioboro. Ini juga sebenarnya deket Malioboro. Iya, nggak kan? Terlalu jauh, makanya deket-deket. Ini enak. Makan di sini enak.
Ini nggak mungkin kalau nggak habis. Nggak mungkin. Nggak mungkin sih, paling pedes aja ya kan, nanti keringetan. Pernah dibilang bikin lagi terus? Tisu ya, tisu ya, tisu ya. Kalian model begini, dagingnya cukup sedikit, nasinya yang banyak. Bener, nasi panas. Nasi panas, pakai itu udah keren banget itu rasanya. Habis. Aduh,